The shadow will pierce you. Balik lagi cuy, guys kan. Triple kill. Oh, yaudah. Halo Lucidus, balik lagi nih sama aku. Oke guys, jadi pada video kali ini gue lagi duet rank ya sama temen gue. By the way, di sini gue masih legend dan temen gue udah mythic ya. Soalnya gue kemarin kan ngejoki live juga kan. Oke guys, di sini gue udah ganti nama jadi Uchiha Stanley. Nah, sebenarnya gue pengen ganti nama jadi manusia 1/2 Hayabusa kayak Mas Marco Chop dengan Mas Bagas DC ya. Cuman di sini lu bisa lihat gue mainnya tuh gue musim ini mau ngepush banyak assassin, bukan cuman Hayabusa doang. Ya udah gue pakai nama gue aja lah ya. Cuman kita tambahin Uchiha di situ. Oke, kita gaskan. Kalau nanya, "Bang, lu wibu ya?" Gue sih bukan wibu sejati guys ya, gue cuma nonton beberapa anime doang. Gue bukan yang tiap hari nonton anime gitu ya, yang terlanjur gue suka aja. Nah, sebenarnya sih gue terinspirasi dari Mas Marco Chop ya, karena Mas Marco Chop kan dulu dia pakai Aldous, Saitama Aldous kan. Nah, di sini gue pikir-pikir juga nih, pakai karakter apa ya yang cocok? Ninja. Ninja. Terus gue lihat Hayabusa. Nah, ini Hayabusa tuh matanya merah, jadi kayak pakai Sharingan gitu. Ya udah, gue pakai karakternya Sasuke aja. Oke cuy, jadi di sini kita punya 4 carry ya. Ada Chou, Hayabusa, Esmeralda dengan Mia. Sedangkan musuhnya ini dia ada Minsitar, Parsha, Ruby, Gatot Kaca dengan Gashen ya. Nah, musuhnya ini kayaknya susah banget di N nanti guys ya, karena pertahanan mereka tuh kuat banget gitu loh. Sedangkan di kita tuh nggak ada tank. Cuman musuhnya ini nggak ada hero push, jadi mereka susah ngepushnya nanti. Oke guys, sekarang kita udah masuk ke dalam gameplaynya ya. Di sini Esmeralda-nya mid laner guys ya, jadi kita pure jungle gitu. Di sini gue nggak nge-clear dulu karena ya biar Esmeralda-nya tuh cepet level 4. Jadi musuh di sini bertiga ya. Semoga aja kita nggak dirusuh ya. Bahaya cuy. Di sini di bawah berdua. Jagain cuy, jagain cuy. Wah, nice, semangat Esme-nya. Dihalangin sama SP-nya, nice. Atasnya menang, bawahnya udah pasti menang ya. Sekarang tuh udah nggak bisa 2 lawan 1 guys, jadi fighter tuh nggak bisa ditinggal sendiri lagi. Karena ya ada pasif ini kan, kalau kita ngehit turret kita dapat gold. Nah, itu yang dikejar. Jadi nggak bisa lagi tuh offlaner ditinggal sendiri. Oke. Kita cari level 4 dulu guys ya. Terus kita ngegeng ke Godland. Retri aja. Nah, itu dia udah ditemenin kan, dolon 2 tuh. Oke, okay, gaskan, gaskan. Bocah montek datang. Wih. Bye-bye. Idih. Temennya juga ikutan mati. Wah, ini mati nih, cuy. Bantuin, bantuin. Melari kemana kau, bro? Udah nggak ada burung dia. Mantap. Oke, kita kelomang dulu. Oke. Waduh. Gak apa-apa, mati sekali. Cuman di sini marksman kita juga mati sekali. Rugi sih.
Ini nggak ada yang clear guys ya, jadi ya kita clear aja. Ntar kita ngebuff dulu, baru kita lanjut lagi ganking ke atas ya. sorry. Tenggorokan gua gatel lagi. Corona enggak lah. Kita ngempus aja nih. Lumayan kalau enggak ada yang jaga gini, ambil aja turretnya, guys. Tuh, kita ngehit turret dapat gold. 200 gold, mantap. Balik dulu, bos. Mantap ya. Kita nge-buff, biarin aja mid-nya di-clear sama Esme. Soalnya kita kan main 4 core. Yaudah lah. Ulang-ulang gue ngomongnya. 4 carry maksud gue ya. Musuhnya pada kemana nih ya? Gasin ke atas ya. Kita coba. Oke. Oi, next. Widih. Sudah gila. Nah, ini masuk ya. Oi. Balik dulu, mancing-mancing skill. Ayo, gaskan. Nice. Aduh, mati please. Cuy, satu hit. Aduh. Woohoo, bocah montek cuy. Parah. Lucu banget ya istilah bocah-bocah montek itu. Orang-orang yang suka star syndrome kan, cari-cari montek nih. Ya gitulah. Oke. Oi. Balik lagi cuy, gas kan. Triple kill. Aidah. Oke guys, sekarang kita duduk lagi. Gila. Bikin tutorial Hayabusa bang. Gue udah pernah bikin tutorial Hayabusa guys. Kalau kalian mau cek, nanti gue buatin playlist ya. Udah ada kok yang tutorial Hayabusa untuk pemula, yang late game. Hayabusa, tutorial Hayabusa untuk late game ya. Dan yang paling terakhir tuh ini, yang meta terbaru. Ih, untung dia nggak teleport ke temennya ya. Dia malah menjauh loh. Waduh. Kau mati, nice. Oke cuy, mantap. Lah. Loh, kok gua sih yang kena? Padahal gua berdiri di belakang Mia loh. Wah, gak jelas. Ambil aja tuh buffnya cuy. Kita kasih MM-nya buff merah guys ya. By the way, si MM itu teman gua ya. Gua duet rank tadi sama dia. Kita jadiin endless battle dulu. Waduh. Gila, ini gatonnya marah-marah banget. Oi. Sabar dulu. Ini formasi mereka susah banget ditembus. Ada Parsia, Minsita, Gatot, Ruby. Sekarang Ruby itu parah banget sih. OP parah dia. Oi. Oke, nah sebentar kita udah jadi ya. Dan gak mau gue bocah-bocah montek. Parah, ntar kalah cuy. Tapi mereka di sini musuhnya gak ada split pusher.
Oke, nice banget. Mainnya hebat. Bikinnya ini aja lah. Lah. Dia yang narik, dia yang mati lo parah cuy. Dia yang narik, dia yang mati parah. Oke, biasanya mati ya, kita ngepus dulu nih. Lah. Gila Gatotnya. Iya bang. Aduh kampret, salah pencet gua. Sorry. Balik dulu. Nice cow. Lah. Mianya mati konyol tah. Wah, parah. Aida memalukan cuy. Kata-kata kapan sih tek? Kita bait dulu guys ya. Serang crab. Balik dulu gak sih? Gak bisa nih. Aduh, miss lagi retri gua. Aduh, mau buka comeback nih cuy. Nah sini kau bro. Kok hilang. Aida, lurnya malah kecuri loh, parah. Sorry guys ya, retri gue miss. Mega kill, nice cow. Cownya GG sih ini. Parah men. Hai. Bye. Itu aja langsung. Mencar. Aduh, sariawan gue sakit banget cuy, sorry ya. Bikin antena shield dulu guys ya. Ngeri bos, itu Gaisen tuh ngeri banget ininya, ngeburst damage-nya itu. Udah late game nih bos. Bisa-bisa ke comeback sih ini. Cuman ya enggak lah, santai. Woi. Udah pada ulti ya. Wah, jangan dah, ngeri banget cuy. Ngeri. Tapi kita kan bocah montek, bro. Ya, udah pakai ulti dia. Ya, MM kita malah mati, cok. Udah, balik dulu. Kita memang enggak ada tank sih, jadi maklumin aja, guys ya. Wah, kena hook gua. Woi, udah pakai ulti lagi dia, si Min Sitar. Wih, nice. Aman ya. Woi. Lah, skill 2 gue mana, bro? Skill 2 gue cooldown, guys. Sering ngebug kayak gitu emang. Tapi yaudahlah ya. Oke.
gila gue hoki banget sih itu. Sempat ulti ya. Kalau gue gak sempat ulti mati gue. Parah. Ngeri banget sih. Enggak. Lu si ini emang ngetik attack mulu tai. Gua kalau ada yang terus bilang attack, kita tuh kayak nafsu gitu. Ih. Tuh attack mulu. Babi, orang enggak bisa ngedive juga. Susah guys, itu musuhnya tebel-tebel semua. Terus mereka kuat high ground-nya. Kita tuh harus nge-split. Tunggu lore nge-split gitu. Nah, baru kita nge-push bro. Sabar aja dulu, ini mereka kuat banget high ground-nya. Kita gak ada tank, kita gak ada yang open war. Jadi ya, mau gak mau, waduh. Waduh. Nice. Woi. Duh, motor berisik banget lagi di luar. Oke guys, jadi sebelumnya gue mau minta maaf dulu nih karena gameplaynya nggak selesai ya. Ya karena gue waktu recordnya itu tiba-tiba recordnya mati guys. Memang sering kayak gitu. Cuman ya di sini gue kasih screenshot aja. Di sini gue menang. Dan gamenya selesai di menit 20. Nah jadi setelah lore tadi, gue nggak langsung bisa end ya. Jadi susah memang di endnya. Nah nanti kita endnya itu dengan cara gue nge-split push gitu loh. Oke segitu aja. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan share video ini jika kalian suka ya. Oke guys, see you next video. Thank you for watching, bye bye.